Cik ayam tu besar dia belit lagi. Ha, yang nak kecil kan. Okey, Mia dekat bawah ni, Mia boleh tengok gigi dia. Dekat lagi tak apa. Selamat lagi risau. Oh, tu gigi dia kan. Ini beda semula eh. Okey, yang ni cara dia untuk abang bagi ayam yang mati. Okay, saya perlukan satu benda yang plastik ni. Kalau boleh jangan guna besi lah. Abang akan cucuk sekat bahagian ni. Okey, kan? Jadi sebab abang kan nampak tu. Nampak timah tu. Timah dah bunuh seekor ayam. Yang tu dia bunuh eh. Yang tu dia bunuh hidup-hidup. Lepas tu abang nak sambung. Selepas dia telan yang tu, abang nak tu sambung dengan ayam yang kedua. Tapi pastikan ayam ni kena sembelih lah. Okey, jangan. Kita tengok lagi. Macam mana abang buat. Abang ni ayam habis sembelih tau. Saya abang kejolok masuk. Abang akan sambung untuk ayam ni makan. Okey, tengok eh. Dulu kan kalau macam ular-ular abang tak makan, yang ni lah cara dia. Abang buka mulut sikit, lepas abang terus jolok masuk. Kita tengok eh. Tu ayam kecil eh. Okey, dia nak makan sekejap lagi miamok sikit eh. Okey, bagi dia makan dulu. Ke sampai penghujung-penghujung bahagian belakang tu. Abang terus sumbat. Sebab abang nak paksa si timah ni bagi besar. Okey eh. Tunggu lah. Stay tune. Stay tune. Tunggu, tunggu. Okey guys, okey. So nampak eh. Timah dah tengah cari posisi position untuk dia makan. Nampak? Lepas tu dia sebab tadi dia makan dah seekor, yang ni yang kedua untuk hari ni. Okey, jadi rahang dia pun dah regang dah. Okey, tengok ah. Okey, so dia tak puas hati, dia rasa macam ayam tu besar dia belit lagi. Yang nak kecil kan. Okey, Mia dekat bawah ni, Mia boleh tengok gigi dia. Dekat lagi tak apa. Selamat lagi risau. Oh, tu gigi dia kan. Agak ngeri kan, agak ngeri kena itu terkoyak. Okey kan, so, bila last kali bila masuk bahagian pohon ayam tu baru habis sambung dengan ayam yang kedua abang kata nak sambung ni. Sebab kalau abang biasa kalau abang paksa dia makan abang boleh buat sampai 20 ke 30 ekor ayam, tapi masa kena ada. Abang mengambil masa dalam sejam 2 jam juga kalau abang nak paksa dia makan. Okey, standby ya. Ayam kedua abang rumah ni. Tu, so, abang dah standby ayam yang kedua ni. Sebab kalau berlagu tu kalau abang kacau dia akan muntah kan. Dia akan muntah. So abang nak kena ambil posisi yang elok sesuai. Sepatutnya kena duduk straight. Kalau duduk straight memang cantik. So abang jolok je masuk. Abang standby eh. Ni cara abang sambung ayam. Jangan tiru aksi ni eh. Ini ayam dah semelih, ayam dah mati eh. Bukan ayam hidup eh. Kita tengok, kita tengok. So kita kacau dia sikit. Okey, so abang sambung ni. Nampak eh? Tapi kalau dia duduk straight, macam duduk kat atas tu Amir. Oh, tu yang best. Abang jolok, 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 jolok masuk. Pernah abang buat kat Kiah tu. Oh, no, pam. Okay. Ha, kalau biasa kalau ular-ular abang tak mau makan apa-apa macam ni. Abang buka mulut dia sikit. Abang tu jolok masuk. Sebab kita kena guna kayu yang straight eh, yang lurus, yang tak ada bonggo-bonggo apa semua sebab senang abang nak tarik, abang nak tarik dia keluar senang. Sebab yang ni kalau abang tengok badan si Fatimah ni, tapi stok ayam tak ada. Abang nak buat keluar ayam freezer sebab benda tu sejuk kan. Lagipun dia darah sejuk tapi untuk kesihatan dia memang tak sesuai kan. Jadi macam ayam ni habis meleh eh, ayam ni. Habis meleh. Abang nak bagi masuk dulu sikit separuh leher tu. Baru abang nak tarik abang punya batang paik ni. Batang paik ni senang lah. Okey kan, okey kan, okey kan. Okey, main dekat sikit, main dekat. Ni main pulang, main pulang, main pulang. Okey kan, okey nampak eh. Okey, so, okey guys. Lagi, 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 lagi. Okey. Kita abang tarik siap-siap lah. Ha? Abang tarik siap-siap. Ni pun anda kata kalau dia lepas je ayam ni, kalau dia lepas anda kata dia tak makan pun, insyaAllah dia akan makan balik. Sebab apa? Sebab dia dah rasa dah high value dia tu dekat ayam ni. Pengalaman Abel lah. Okey kan, dia mencari, dia mencari, dia mencari. Kita kita bantu, kita bantu, kita bantu dia. Dia vacuum tu yang best tu. Pada abang yang ni paling best abang tengok.
Oh, syok, syok, syok. Kita ikut, kita ikut, kita ikut. Kita ikut, kita ikut, kita ikut, kita ikut, kita ikut, kita ikut. Kita jangan bagi dia buang. Kita jangan bagi dia buang, kan? Kita ikut. Sebab tadi kan dia dia jadi macam susah. Sebab dia buat lengkok tau. Tapi kalau betul dia straight tadi, senang ya. Dia jolok masuk, dia jolok masuk. Habis pun lama tak buat. Tapi insyaAllah dia akan makan lah. Sebab dia dah bawa air liur dia kat situ. Sebab ular ni bila dah bawa air liur dia, dia mesti akan makan balik walaupun dia muntah. Kecuali ular dia. Okey, tak. Dia cuba cari balik. Okey, dia cuba cari balik. Okey, geng. Apa-apa abang ucapkan terima kasih. Abang harap video abang ni bermanfaat. Sebab abang pun nak kena balik dulu. Sebab ada kerja. Nanti abang buat part 2. Untuk abang bagi si Fatimah ni semua ayam yang ada sembelih. InsyaAllah. Tapi ayam first tu abang akan bagi ayam hidup lah. First dia akan bunuh. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Abang semua akan sumbat ayam yang ada sembelih. Tunggu. Part 2 video abang, geng. Enjoy.